Ya, selamat pagi menjelang siang Tribuners, kembali lagi bersama saya Muhammad Lamsi, wartawan tribunkalteng.com. Di cuaca yang mendung ini, kali ini saya berada di gedung pertemuan umum Palampang Tarung, kompleks perkantoran Wali Kota Palangkaraya. Di sini sedang diadakan vaksinasi massal bersama Rei Kalteng dan OJK. Ini dosis 1 dan 2, namun sasaran utamanya yang telah melaksanakan vaksin dosis 1 pada tanggal 5 Oktober kemarin. Kita lihat di sini suasananya, ini meja pendaftaran. Proses vaksinasi sedang berlangsung. Kita lihat di sini antusiasme warga sangat masih berdatangan, sangat antusias ini warga untuk menerima vaksin yang memang digalakkan oleh pemerintah. Ini meja observasi. Kita jalan-jalan lagi ke sana Tribuners. Sini tertulis Puskesmas Cikin Raya, sepertinya petugas vaksinnya itu dari berbagai puskesmas yang ada di Kota Palangkaraya. Dosis yang tersedia pada hari ini sebanyak 750 dosis. Untuk sasarannya itu yang telah vaksin dosis 1 pada tanggal 5 Oktober kemarin, yang juga dilaksanakan oleh Rei dan OJK Kalimantan Tengah. Ya, himbauan juga untuk Tribuners yang khususnya yang ada di Kota Palangkaraya, cuaca sedang mendung, kemungkinan besar akan turun hujan, agar berhati-hati ketika bepergian keluar rumah, karena ditakutkan hujan lebat menyebabkan jalanan menjadi licin dan juga antisipasi pohon tumbang, seperti itu Tribuners. Kita lihat ada ibu-ibu yang sedang disuntik vaksin dan diabadikan oleh temannya atau kerabatnya. Warga di sini juga masih berdatangan untuk melaksanakan vaksin. Dan juga ada inspeksi dari tim Satgas. Di
sedang dilaksanakan. Tim Satgas lagi memantau pelaksanaan vaksin di sini. Ya, baik Tribuners, mungkin segitu dulu live report dari saya. Himbauan kepada Tribuners yang ada di luar sana untuk bekerja di luar rumah, tetap berhati-hati karena cuaca sedang dalam keadaan mendung dan berpotensi hujan. Tetap jaga kesehatan dan selamat pagi, sampai jumpa kembali.